Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Kali ini gue upload video tentang anime Dungeon Fighter. Ya, di episode kemarin kita sudah menyelesaikan misi dari Nenek Tsunade, lalu pindah ke pulau selanjutnya, yaitu ke level 60. Nah, di episode kemarin gue tuh masih bingung karena ada update baru yang namanya Aura. Nah, kalau dari gue lihat sendiri, aura itu sendiri gue nggak tahu tuh dapetnya dari mana. Nah, kalau gue lihat di sini tuh ada hal yang baru, namanya itu mempesona. Nggak ya, bukan ya. Oke, kita bisa bicara sama NPC baru. Nah, ternyata ini namanya enchanting. Apa lu pengen enchanting? Ya, coba kita coba enchanting. Nah, ternyata di sini kita bisa nge-enchant senjata kita juga. Coba kita pilih hero dulu deh ya. Tsunade deh, kita pilih Tsunade. Wow, kita butuh rolling your hero weapon will replace your current enchanting. Tapi kita kayaknya nggak punya item buat nge-enchantnya ya ternyata ya. Coba kalau senjata-senjata kita punya nggak senjata? Oh, kalau senjata kita punya guys. Kalau hero itu beli di mana ya? Rolling hero weapon will replace current enchanting. Coba reroll attack 2. Coba iron wall. Ini iron wall apa guys? Gua tak tahu. Oh, attack 3. Ya udah. Oh ini chance-nya nih. Oh. Gua mendapatkan attack 3 yang notabene adalah 3,5%. Guys, apakah ini? Ini udah lumayan gak sih, guys? Ih, ada eternity, cuy. Wah, cuman kalau kita hero nggak punya iniannya ya, alat buat nge-enchant ya. Oke, tapi menurut gua kalau udah ini udah lumayan sih. Selanjutnya ini ada aura. Ini gua nggak tahu dapatnya dari mana. Oh, di bawahnya ada keterangan guys. Defeat the W1 boss for a chance to get a piece. Weapon mastery, revel, eclipse, comet. Defeat boss for a chance to get a piece. Comet, boss apa? Oh, auranya seperti ini guys. Oh my god, kalau full moon kayak gini ya. Ada nging, wah, void, easter egg. Kalau easter egg ada, oh, lightning. Video uploader, ini gimana cara gue dapetinnya ya? Gue kan content creator juga. Tapi ini kayaknya hadiah dari ini deh. Hadiah dari event mungkin ya. Decode advance user page. Nah, ini error. Gue bisa beli dengan harga 50k. Coba kita beli. Anda membutuhkan 52.000 guys per mata. Gue cuma ada 7.000. Oh my god. Jadi di sini untuk mendapatkan aura ya, kita harus membutuhkan W1 boss for a chance to get a piece. Nah, ini gua nggak tahu W1 boss itu kayaknya world 1 gitu, atau dunia yang pertama, atau ini yang pertama. Oh, ini ada bounty, kita bisa PvP. Nah, gue baru tahu juga ternyata ada tempat di mana kita bisa PvP guys, yaitu kemarin gue lihat di video itu ada yang level 40 dan level 60. Nah, level 40 itu bisa kita buat PvP ternyata, coy. Oh my god. Di sini ada guild juga, gue nggak tahu guild ini buat apa. Kayaknya ini clan atau apalah gitu ya. Kita coba bakal masuk ke dalam portal ini karena terakhir kali gua masuk tuh ya gua nggak tahu kapan ya, 2 bulan atau sebulan yang lalu deh kayaknya. Apakah ada perbedaan? Oke, gacanya masih ampas, nggak ada baru-baru lagi. Ini ada judul, ini pasti title. Ini kenapa bahasa Indonesia ada gua tuh title solo leveling nambah 100. Nah, gua cuman mentok di wave 100 doang ya. Gue pengen jadi S Hunter, gimana ya? Kalau S Hunter tuh, oh, 150 coy. Oh, oke. Ya, ini tampaknya di sini nggak ada perubahan yang signifikan. So, langsung aja kita coba gacha. Yeah. Sebelum gacha, inilah ya. Oke. Nah, menu utama kita dari tadi makan cemilan dulu kan, makan apa, appetizer itu kalau nggak salah namanya ya.
Dan ini adalah menu utama kita. Kita shop kosmetik. Kosmetik itu gue punya yang rambut atau kepala itu yang immortal guys, yang 0,96. Waktu itu gue dapet ya. Dan sekarang games gue ada 1000. Dan untuk gacha satu kali kosmetik ini membutuhkan 50 gems atau koin ya. Ini koin ternyata ya, bukan gems. Gems yang ini. So, langsung aja kita gacha 20 kali. Apakah dengan gacha 20 kali kita mendapatkan item yang sangat OP? Gue sih gue gak berharap dapet kuda pistol ya. Tapi kita langsung aja lah kita dapetin jasnya si solo leveling. Oke, kita dapat Fox Sword. Oke, nice. Satu lagi, dapat Fox Sword lagi. Rugi nggak sih is? Oke lah, legendary itu 27% guys. Dari dua kali kita ngegacha dapetnya 27%. Nggak bisa langsung 10 aja apa gimana nih? Nggak bisa ya nampaknya ya. Aduh, ini gue dapat mulu ya. Oke, lanjut lagi. Gacha. Oke, Lion Gloves. Nah, ini belum punya nih, guys. Mantep nih. Untung gak sih? Untung artinya. Ya, ini lagi. Tak suka lah. Oke. Yah, ini mah cupu head mah. Gue udah punya yang lebih bagus. Ya, Fox Glove. Oh my God. Kayaknya nih ya, guys. Gue waktu itu kalau ngegacha itu menggunakan teori ancaman guys. So, kita bakal ancam dulu nih. Bapak ya, kasih kosmetik yang bagus gitu. Hah? Gue punya senjata mitik juga nih. Bapak gak lihat nih, gue megang golok pak. Bapak mau saya pukul lah. Kasih saya kosmetik yang bagus pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, dapatnya lion ya, walaupun kita sudah ancam ya. Satu lagi. Dua lagi deh, kita genapin 10. Gue pengen dapat ini. Oh my God, satu lagi. Ancamannya kurang kah? Wah, ini harus diancam dulu ini. Ini fix nih, harus diancam dulu. Bapak. Ya, ampun, Pak. Makan ini ya. Kasih saya kosmetik yang bagus, Bapak. Makan ini. Makan ini juga. Kasih yang bagus, Bapak. Kenapa kasihnya yang ampas? Ini dia kebal ini kah? Kebal ancaman. Oke, kita gacha lagi ya. 10 gacha. 10 gacha terakhir. Ayo dapat minimal 1 immortal lah. Ya ampun, Lion Glove lagi. Jadi gue waktu itu dapat shiny itu hoki banget. Nah, ini oke lah, dapat belum pernah dapat armor kan kita juga. Oke lah. Oke. Ya ini lagi. Ini kalau kita dapat yang epic kita harus aduh gue udah pengen gue udah diem tuh dapat Rokudo pistol. Tapi tidak dapat. Ayo ah. Waduh, ini oke, mungkin karena kosmetik kita jelek kali ya. Jadi dia nganggep kosmetik lu jelek, gua kasih yang jelek aja gitu. Oke, kita coba pakai kosmetik ya. Kosmetik di mana dah? Oh, ini ya. Pedang. Kita pakai yang Kisame aja kali ya. Kisame nambah 12 sama 1% attack. Ini sama juga. Coba kita pakai yang glove aja ya. Loh, kok tidak ada bedanya? Kok gua enggak ada bedanya, guys? Ntar dulu. Coba pedang Kisamu. Nah. Pedang Kisame ada beda lah ya. Nah, ini nih, guys, yang gua dapat Immortal Shiny Health 1K 10%. Gila, itu hoki doang gua, guys. Ya ampun, ini mah enggak guna. Aduh, ini kaki belum punya nih. Ah, armor yang baru nih. Nambah 6 defense sama 1%. Oke lah ya. Senjata cuman bagusan ini doang. Oh, senjata kita bisa 2. Oh, yaudah, coba equin. Ini kita pakai yang
ini. Nah, loh. Oh, kita naikin dulu. Equip. Nah, udah apa ini? Immortal, legendary. Legendary juga. Legendary juga. Ini epic. Tidak epic. Gila, keren sekali. Gue kayak pakai apa ya? Armor, guys. Gue kayak pakai armor loh. Gue udah kayak pakai armor. Oke, Pak. Seperti yang Bapak lihat ya, saya sudah mempunyai rambut. Rambutnya solo leveling. Dan pedangnya Kisame ya. Saya ingin gacha saya itu tidak ampas. Ya, saya mempunyai banyak saya punya banyak koin sisa 5 gara-gara Bapak nggak ngasih gacha yang bagus ya. Kita harus ancam terlebih dahulu. Soalnya teori ancaman biasanya work parah, cuy. Ya. Lihat ini, pedang Kisame nanti akan menggorok Bapak ya kalau tidak berikan item yang bagus. Oke. Gacha 5 terakhir, guys. Duar. Wah, dapat Fox Sword lagi. Ayo dong dapat yang bagus, please. Ya, Fox Glove. Oh no. 3 lagi. Ayo dong ban patch tuh. Aduh, tidak dapat Lion Boost. Aku tidak butuh Lion Boost. Ayo, solo cloud, ya ampun no. Aku ingin dapat yang shiny. Shiny. Ya aduh, bunny head. Aku ingin bunny headnya no. Kita tidak dapat gacha yang bagus. Berarti ini yang mana ya? Yang ini ya. Yang ini guys, yang gue punya ini hoki banget guys. Gue dapet immortal shiny. Oh my god. Coba kita. Ini bisa kita jual ya. Setahu gue bisa dijual. Ini kalau misalkan kita jual. Kita jual. Oh. Kita jual. Ini semua ini. Apakah kita bisa gacha lagi guys? Nampaknya kita bisa gacha lagi gak sih guys? Iya gak sih? Real cuy. Real kah cuy? Real cuy, kita bisa gacha lagi cuy. Coba 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 kita jual ya. Nah, sisa 2 itu kan. Dua itu juga gak pake. Jual aja jual. Daripada benuhin tas ya kan. Nah ini nih, ini gue pengen sepatunya ini yang bagus gitu kan. Nah ini udah. Oke oke. Kayaknya kita bisa gacha cuman sekali lagi ya. Udah kita teori pasrah lah, teori pasrah pak. Ya udah mah kasih aja apa yang aja. Aduh ginian lagi pak, ya ampun. Aduh, gacha kita ampas guys. Tapi ya lumayan lah, kita udah dapet kosmetik legendary. Ya itu bagus juga sih buat nambah attack, nambah damage, nambah defense. Dan itu juga berdasarkan persenan dari stat kita. So mungkin videonya sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Bye bye.